Kerja itu sebuah kenikmatan yang tiada terkira rasanya. Tapi banyak orang yang malas bekerja karena dirinya tidak mau merasakan kenikmatan tersebut. Jalan untuk mendapatkan kesuksesan memang banyak. Namun, untuk mendapatkan harta yang berkah, kamu perlu racikan khusus. Untuk itu, yakni doa dan kerja keras. Melihat cahaya matahari merupakan tanda bahwa Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bekerja. Sekarang bukan waktunya untuk mengeluh, apalagi menyerah. Namun, setiap momen adalah untuk bekerja. Bekerjalah dengan baik, agar kamu juga akan dipertemukan dengan orang yang baik pula. Manusia itu memiliki potensi dan kesempatan yang sama pula. Maka jangan menyerah untuk terus berusaha mendapatkan yang terbaik. Jadilah unik saat dirimu bekerja agar kamu terlihat. Lebih baik menjadi aneh namun bermanfaat daripada ikut-ikutan kebanyakan orang tapi merugikan. Di dalam bekerja, kamu harus menjadi diri kamu sendiri. Jangan mencontoh orang lain. Karena belum tentu kamu bisa sukses dengan mencontoh kesuksesan orang lain. Gak usah gembar-gemborkan rencanamu ke orang lain. Cukup tunjukkan mereka hasilnya. Teruslah bekerja keras, sampai barang yang mahal akan terlihat murah bagimu. Gagal itu urusan nanti. Yang penting kita berani untuk terus mencoba dan mencoba. Orang yang bisa menikmati masa tuanya tanpa kekurangan finansial adalah orang yang dulu di masa muda bekerja keras dan gigih. Pikiranmu adalah sebuah magnet. Jika kamu memikirkan berkat, maka kamu menarik berkat. Jika kamu memikirkan masalah, maka kamu menarik masalah. Bila hari ini kamu merasa berat, maka ingatlah, ada orang tua yang ingin kamu bahagiakan.